Lebih 20,000 pengunjung dijangka mengunjungi program Jelajah Karnival Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN 2024 pada Khamis ini di Kelantan, bertemakan Kita Pengguna Daya Negara. Ia turut menjadi medium terbaik sebagai pusat sehenti kepada rakyat melalui beberapa program serta reruai yang ditawarkan. Kita dekat Putrajaya, so kalau ada apa-apa masalah, susah untuk masyarakat umum nak cari kita. So kali ni kita bawakan semua bahagian-bahagian di KPDN ni, kita bawakan ke tapak RTC Tunjung untuk kita perkenalkan segala maklumat-maklumat, untuk kita explain apa peranan dan fungsi KPDN, yang mana masyarakat umum boleh secara terus mendapat, orang kata, first hand information tentang setiap maklumat yang diperlukan, seperti kepenggunaan, kempen beli barangan Malaysia dan juga menu rahmah dan serta jual rahmah. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sebanyak 5 lokasi dipilih untuk program jelajah tersebut, antaranya Perlis, Kelantan, Sarawak, Perak dan Melaka, bermula Mei lalu sehingga Disember depan.